5 menit dari BNPB. Jadi untuk itu inilah mungkin yang bisa kami bantu pada kesempatan ini untuk mengambil. Saya kesini hanya mengecek bahwa pemerintahan khususnya di PD Raya, PD dan Biren ini tetap berjalan. Walaupun ada masa tenggang 14 hari tidak aktif, tapi sistem piket harus jalan agar tata kelola pemerintahannya jalan, melayani masyarakat yang memerlukan berbagai hal itu bisa jalan. Memang gedung Pemda di sini memang cukup rusak. Beberapa kecamatan kami di sini juga ada yang rusak. Kami minta segera kepada Pak Bupati untuk menginventarisir. Saya kira itu. Saya ke sini hanya dalam upaya menjamin bahwa pemerintahan tetap jalan, melayani masyarakat tetap jalan, kemudian membuka pos-pos pelayanan masyarakat dengan Satpol PP-nya, dengan aparat Pemdanya, dengan yang ada. Terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, ada jalurnya ada, Kementerian Kesehatan, dengan TNI, baik Pemadam Kodim sampai ke Korem, dan sebagainya. Ini sekira ini musibah kita semua, kita cukup prihatin, tapi apapun, karena Aceh area rawan bencana, ini juga kalau minta pada Pak Gubernur bahwa sekarang sedang mau memutuskan anggaran belanja di Aceh, harus ada alokasi pos-pos untuk taktis ya, yang masuk dalam perencanaan program. Karena Aceh ini daerah rawan bencana yang bisa setiap saat muncul. Jangan sampai korban itu terabaikan. Maka dalam tempo tidak sampai 24 jam, semua sudah bisa tertangani. Kementerian Sosial juga sudah menyediakan bantuannya. Panglima TNI juga sudah mengerahkan pasukannya, dokternya juga. Ibu Menkes juga sudah hadir. Dan tadi sudah dikoordinir oleh Bapak Kepala Staf Presiden untuk membagi tugas menteri-menteri yang ada di sini. Persiapan besok Bapak Presiden akan meninjau langsung. Pengungsian kan dari deretan tadi kita sudah semua sini. Jadi PDAM aja nanti kita minta macam-macam, jenderaan gede itu. Ayo saya kebutuhkan. Jadi saya kesini dilatar belakangi telepon dari Presiden. Pada saat terjadi gempa, Presiden telepon saya, Panglima, bahwa ini gempa ini cukup parah dan akan banyak korbannya. Untuk itu segera kirimkan dokter dan rumah sakit. Karena rumah sakit
yang dimiliki oleh tentara ini atau TNI ini adalah rumah sakit yang tahan gempa dari tenda kan gitu. Sehingga rumah sakit saya berangkatkan bersama-sama saya, dan sekarang sudah siap semuanya, dokternya siap, saya bawa 24 dokter dengan perawatnya, ada 207, semuanya siap. Setelah siap, ya saya kembali. Dan kebetulan Pangdam di sini, Mas Jen Tatang, pada saat tsunami, beliau adalah wasop. Sehingga begitu terjadi gempa, yang pertama kali diselamatkan adalah yang masih hidup harus diselamatkan dulu. Dan alhamdulillah satu hari semuanya selesai, sekarang tinggal penanganan yang sakit.